Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada Akoten Petani Desa Solo pada kesempatan hari ini, yaitu saya berada di areal yaitu pesawahan atau pusat-pusatnya dari Petani Desa, yaitu selalu meliput yaitu keberadaan di sawah desa ini lho. Suasana di sawah desa lho. Dan kita akan dari petani desa akan yaitu melihat itu lur. Itu orang-orang yang sedang liser itu lur. Kita dekat itu lur yuk. Dan kepada sedulur tani, sedulur desa, sahabat desa yaitu yang baru bergabung, salam kenal pada channel Petani Desa lur. Dan saya harapkan yaitu bisa nonton Petani Desa yang selalu meliput yaitu suasana sawah desa ini lur. Itu orang-orang yang sedang ngeliser. Yuk kita saksikan dan kita dekati lur. Dan jangan lupa lur, yaitu tolong bantuannya dengan subscribe, like, share dan komennya lur. Mudah-mudahan panjenengan yang sudah membantu dari petani desa yaitu akan saya doakan semoga yaitu panjenengan semuanya selalu diberikan panjang umur, lancar rezeki, ayam tentrem keluarganya lur. Inilah yaitu keberadaan yaitu di suatu persawahan desa ini lur. Pada yaitu sedulur tani, sahabat tani, sedulur desa, sahabat desa, di mana panjenengan semuanya berada. Ya mudah-mudahan dengan adanya video pada kesempatan hari ini lor bisa membantu panjenengan semuanya untuk mengingatkan yaitu suasana-suasana di pesawahan desa ini lor. Dan bagi sedulur desa, sahabat desa yang di luar sana, demikianlah yaitu suasana-suasana sawah desa di daerah Lampung Timur ini lur. Daerah Lampung Timur. Ini di daerah Lampung Timur, Sumatera Lampung Timur ini lur. Tempatnya di Rantau Jaya Ubik. Dekati lur. Wih. Wong kerja liser lur, manen liser. Inilah yaitu suasana-suasana sawah desa, sawah pedesaan. Panjang umur, lancar rezekinya, amin ya Allah, amin. Kitli serenek gangguan nih lor, gangguan teknis, macet.
Halo. Grup Liser Menel. Liser Menel iki, Lur. Jalan lagi, Lur. Menelor yaitu perjumpaan dari konten-konten petani desa. Mudah-mudahan dengan adanya konten dari petani desa di pesawahan desa bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya, dan mungkin ada lebih kurangnya ataupun ada salah kata dari petani desa, minta maaf loh. Mudah-mudahan panjenengan tetap dalam lindungannya sehingga masih diberi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.